Nah, ini kawan, ini yang kapan hari sempat kami kompres dengan insektisida ya. Sekarang sudah buahnya lumayan besar, cuman menyisakan sedikit kayak gini. Tinggal beberapa gini ya. Ini kami insek kemarin, kami semua kompres. Ini akan kami kompres lagi di bulan Februari kawan. Satu bulan kemarin sudah kami review juga di video sebelumnya ya. Saya taruh di link deskripsi waktu bunganya. Ini akan kami kompres lagi. Jauh lah. Kayak gini ya. Ini gak nyampe kawan. Kompanya ini kurang kuat. Turun dikit saya. Nah, di sini ya, dekat kan. Ya ini nyampe kan. Nah, ini ada serangganya juga ini kebetulan. Ini ada serangganya juga. Ini sudah mencapai kan. Mencapai buah. Harus deket-deketnya sih. Capek kawan soalnya di bukit ini tadi. Kita pakai kompresor manual ya kawan, masih buat buruk gitu. Kita akan update teman nanti di beberapa hari berikutnya. Dan ya.
sisa 5 kawan yang ini. Sisa 5 dari bunga kemarin. Setelah 1 bulan. Ini kemarin dikasih pupuk boron, MKP sama KNO3 di bulan 5 kawan. Seperti ini sisa tinggal 6 ya, 7 kecil. Akan kami update di bulan berikutnya ya nanti. Seperti ini buahnya. Ini masih lumayan bagus. Habis kami kompres dengan insektisida. Kita lihat secara detail juga. Seperti ini. Tidak ada serangga. Yang ada serangga itu yang itu kan. Lain. Ada serangga sudah dimakan ulat ini. Mencoba kami kompres ini. Harusnya untuk mengantisipasinya serangan ini dibungkus plastik ataupun wrapping khusus untuk cover buah kawan. Ini sudah terlanjur kayak gini. Seperti ini. Ini sudah dimakan ulat, di dalam sudah ada ulatnya. Kemarin sudah saya treatment yang atas, nanti akan kami lihat hasil percobaan kami. Ya itu jatuh itu. Berarti ulatnya turun kawan. Tahu saya kita shoot ya. Kita kompres kembali yang itu kan. Sudah habis ya. Ini jenis montong kawan. Ya montong. Seperti ini. Ini agak kecil bang buahnya. Buahnya agak kecil. Belum tahu nanti besarnya seberapa. Ini sudah diserok ulat. Ini harus di cover harusnya kemarin. Habis ini kita lihat yang kita treatment kemarin ya kawan, menggunakan cover ataupun menggunakan plastik wrapping. Uji coba kami yang bulan kemarin berhasil atau tidak.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel kami, Green Bungkus Hortikultura. Saya sampaikan terima kasih dan jangan lupa di like and subscribe ya kawan, biar kami terus melakukan riset dan percobaan yang kami lakukan di kebun kami. Ini MDPL-nya kita coba kawan. Di MDPL berapa ya di sini? Bentar. Ini suhunya di 18 derajat. Bentar, kami masih loading. Masih belum detect. Ya, kami coba di MDPL berapa. Oke, nanti akan kami lampirkan ya. Ini error aplikasinya Mas ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe ya.